mereka berpikirnya cari kegiatan apa kegiatan di kampus yang lagi heboh apa gitu. Enggak, itu ada di program lain. Ini masih bincang eksklusif. Iya. Ini kan ada 4 program. Yang pertama bincang eksklusif ini wawancara sama pejabat. Yang kedua ini Ketsapedia. Ketsapedia ini yang kayak yang tahu nggak sih? Ketsapedia ini nyari tahu yang heboh-heboh di kampus. Terus yang kedua Ketsapedia ini ada 3 host. Jadi host yang pertama ini nyari yang lagi booming di kampus. Yang host kedua ini yang jalan-jalan gitu keliling Samarinda gitu, ekspor Samarinda gitu. Terus yang ketiga ini yang wawancarain mahasiswa gitu kayak kita bikin challenge yuk antar mahasiswa gitu. Jadi misalnya temanya hari ini bahasa gaulnya Samarinda gitu. Jadi pokoknya yang itu yang lebih santai gitu untuk yang Ketsapedia. Terus yang ketiga ini ada Katalis. Katalis ini programnya cuma waktu kalau misalnya ada masalah gitu, misalnya BEM hukum lagi ada masalah sama BEM apa gitu, terus nanti itu diperhatikan gitu, terus kayak dicari solusi kayak gitu. Tidak ada yang dibincang itu sih yang wawancara sama pejabat. Iya, ini betul. Ini ya, kalau menurut saya, kalau dia pinginnya rating penonton, gitu kan dia. Dia kan jadi rating penontonnya, gitu kan dia. Nah, itu sih salah dia gitu. Harusnya kalau jadi itu tujuannya bukan rating penonton, tapi kita kita sebagai apa namanya? Kita bisa punya bisa menciptakan aktivitas kita ini terrecord, jadi bisa menyimpan sejarah umur dari sekarang ke tahun depannya, mau jelek mau bagus apa aja dikumpulin. Jadi bukan yang ini bukan itu ya, tapi dokumentasi yang paling penting itu dulu, berarti dokumentasi kan juga tentang keberhasilan apa yang apa sih dibangun apa jadi yang pertama kan tentang apa yang jabatan atau yang kerja yang jadi sebelumnya kita kampus yang salah masalah yang terjadi antara fakultas. Nah iya, jadi semua kegiatan itu mau ratingnya banyak, mau yang lebih rating ini, tapi kita bisa mendokumentasikan itu, disajikan dengan waktu sedikit, tapi bisa menjelaskan apa sih yang terjadi, yang paling penting itu gitu. Nah itu dikumpulin, nanti rating itu banyaknya itu sebenarnya ada berapa macam hal, bisa dari kegiatannya, dari kejadiannya apa gitu. Kalau kejadian di bumi pasti nggak lucu pun akan nonton gitu loh, kalau di bumi. Tapi kalau nggak bumi, tapi ini kan orang yang diwawancara. Iya, nah sekarang kalau mencari orang itu sekarang ini emang benar orang, tapi nggak bisa mungkin agak aja dari yang paling mungkin dan fakultas ini dekat fakultas ini nanti mungkin tahun depan ganti dekannya atau apa, nanti sama dekan ini kita bisa masih apa sebelum wawancara kita wawancara dulu kan, nanti intinya mungkin wawancara gimana peran dia di dekan ini dari apa ke situ kapan nanti kayak satu jam lebih dekat gitu loh. Iya. Iya, nah, betul. Lebih contohnya begitu kan ada banyak nonton itu kan yang lebih dekat gitu. Mereka wawancara pertanyaan-pertanyaannya kan memang kita riwayat hidup gitu pendidikan, tapi kalau yang ada tonton sih walaupun nggak ada jokesnya, nggak ada co-hostnya, tetap aja kelihatannya semi formal karena pertama tempatnya mereka ada di kediaman si pejabat itu. Politik bukan yang kayak gitu, jadi kelihatannya juga santai gitu.
iya. Karena pembahasannya juga santai. Nah kalau menurut Ade, yang Ade lihat sebenarnya di Mas Eksklusif itu nggak formal-formal amat, walaupun nggak ada kursusnya gitu. Tapi nggak sih, Ade, KTB itu mungkin takutnya mahasiswa zaman sekarang kan yang dilihat itu yang lucu-lucu, yang kayak bullying-bullying gitu. Mungkin KTB takutnya kalau misalnya walaupun itu memang nggak formal, tetap nggak bisa menarik perhatian orang karena nggak ada, pemancingnya gitu loh. Yang seperti itu sih. Soalnya kemarin kan yang ini kemarin dibagi ya waktu simulasi membuka programnya hostnya yang bisa sama dari situ jadi kan udah bisa lihat sih kan misalnya Ade tuh udah berusaha gitu tapi Ade pikir itu udah sama gitu deh dulu ini memang formal punya gitu jadi mungkin Ade nggak tahu gimana santainya mereka gitu kalau misalnya begitu aja udah formal. Kalau itu gini, Ade tetap menjaga itu yang Ade yang nggak seperti itu. Kalau disuruh buat lucu, yang ada di pikiran Ade tuh yang belum ditanyakan sama hostnya. Kayak misalkan hostnya nanya kegiatan bapak di waktu luang apa, bapak jawab saya ngeband, nama band saya ini. Yang ada di pikiran Ade waktu disuruh ngomong itu, pak dapat nama itu terinspirasi dari mana gitu. Itu kan gak ditanyakan hostnya gitu. Itu tuh selingan gitu dan gak keluar konteks dari pertanyaan kakaknya. Tapi Ade gak boleh okay.
ada batasannya juga sih gitu loh. Audina juga bilang sih kalau kayak adek coba berusaha, tapi untuk melucu mungkin agak susah gitu, soalnya mungkin saya tipe orangnya yang bukan lucu gitu kan ya, adek bilang gitu aja. Enggak kan, udah berapa kali ada gitu. Adek waktu habis simulasi itu kan adek udah sama kan, adek udah pernah ya kan kesini. Udah dicoba dulu ya, terus maksudnya adek udah nyoba dan adek tuh gak mau kesannya kayak ada tuh nggak mau belajar gitu, soalnya dari kemarin udah coba-coba gitu kan nonton video-video yang kayak kemarin itu. Nggak bakal menyinggung dia gitu. Coba kok ada wawancara Prabowo dengan gaya seperti itu, mungkin kamu siapa gitu. Prabowo kan ada yang dia marah-marah ke wartawan asing itu kan ya. Kalau misalnya dia cuma bilang, "Pak, saya udah coba, tapi saya semakin saya mencoba semakin saya tahu kalau saya ini juga lucu gitu." Ya, udah mendingan gitu deh. Tapi pernah nggak dia ngeprofit coba dibalik gitu loh, ada jadi hostnya terus teman aja jadi hostnya, gimana bisa nggak dia seperti itu? Kalau ada jadi hostnya kan mampu aja kan ya, bisa aja sih. Maksudnya kalau misalkan itu ada anunya, kalau misalnya host kan ada susunan pertanyaannya. Iya betul. Nah sekarang emang susah kak, coba ada juga nggak bisa.